Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Dan pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat spanduk atau banner dengan tema HUT RI ke-73. Dan bulan ini juga bertepatan dengan Pesta Olahraga Asian Games. Jadi tema banner atau spanduk kita tentang Asian Games. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, mari kita raih prestasi dalam Pesta Olahraga Asian Games Jakarta Palembang. Nah, nanti kita akan mencoba membuat modelnya seperti ini. Kita siapkan dulu bahannya. Bahannya sudah saya siapkan, bahannya ini. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Anda bisa browsing di Google untuk mencari bahan-bahannya. Oke, kita akan mulai bagaimana cara membuatnya. Saya buat dokumen baru, file new atau Ctrl N seperti ini. Saya menggunakan ukuran lebar 4 meter, tinggi 120 meter. Saya buat sebuah kotak dengan rectangle tool begini. Sebelumnya, klik sembarang tempat. Akan tampil ini unit untuk mengganti ukuran. Kalau kita pilih objeknya, unitnya tidak tampil. Klik sembarang tempat, akan tampil unitnya. Kita pilih senti. Awalnya mungkin milimeter kalau di Corel Anda. Ini saya pilih sentimeter. Pilih objeknya. Kita buat skala saja. Jadi kita mendesainnya 4 meter kali 120, itu kita menggunakan skala saja. Kalau kita ukuran sesungguhnya, nanti filenya akan berat. Nanti kinerja komputer Anda akan sangat berat. Skala bisa langsung dengan ukuran sesungguhnya seperti ini. Di sini dimasukkan 400 untuk 4 meter dalam senti. 120 untuk 1 meter 20, saya enter. Ini akan membesar ukuran sesungguhnya. Nah, ini ukuran sesungguhnya. Bisa seperti ini, baru kita kecilkan dari sudut. Ini teknik yang pertama, kecilkan dari sudut, tekan shift, kecilkan dari sudut. Kita akan mendesain seukuran ini, skalanya. Nah, seukuran ini. Ya. Bisa juga, ini teknik cara pertama. Bisa juga begini, misalkan saya buat sebuah kotak kembali. Sebuah kotak begini. Bisa juga dengan membuang nolnya 1. Misalkan kalau 4 meter itu 400 ya, kita buat skalanya langsung 40. Kalau 120 cm kita hanya buat 12 cm, kita enter. Nah, segini skala yang akan kita buat spanduknya. Baik, berikutnya ambil gambar. File import, ambil gambar di My Document. Pilih saya satukan jadi satu folder di sini. Ini saya ambil kertas usang. Saya buat begini selebarnya. Oke, begini. Nah, begini. Oke. Klik kanan, pilih power clip, masukkan ke dalam sini. Kalau misalkan klik kanan, power clip tapi tidak mau masuk dia, berarti Anda kliknya di garis ini. Nah, gini. Klik kanan, edit. Kalau terlalu besar, kita kecilkan. Tekan shift pada keyboard, kecilkan. Nah, begini. Baru klik kanan, finish. Kita udah mempunyai background seperti ini. Backgroundnya. Nah, berikutnya, ambil gambar lain. File import. Misalkan kita ambil gambar ini dulu. Atau kita ambil semua ini. Ini dulu, ini nanti terakhir aja. Ini. Kita letakkan di sini, kita letakkan di sini, kita letakkan di sini. Oke, saya akan susun. Ini saya letakkan di sudut, sini.
gitu ya, saya kecilkan. Ini Bung Karno saya letakkan di sudut sini, saya kecilkan. Ini oke, Bung Hatta saya letakkan di sudut sini, saya kecilkan. Oke, saya geser ke sini. Nah, semuanya kita masukkan ke dalam kotak yang awal. Klik kanan, power clip masuk. Klik kanan, power clip masuk. Klik kanan, power clip masuk. Oke. Untuk menghilangkan ini, tepi-tepinya ini kalau terlihat seperti ini kan kurang bagus nih. Saya zoom di sini. Ini masuk ke dalam power clipnya, klik kanan, pilih edit power clip. Kita akan menghapus ini sudut yang kanan. Cara mentransparankannya itu bukan dihapus ya, mohon maaf, ditransparankan. Pilih ini gambar gelas, namanya transparan tool. Dari sini klik tahan, geser ke sini. Mepet dia. Nah, ini udah hilang sudutnya. Nah, tinggal yang atas ini, yang atas ini. Untuk mentransparankan di sudut yang lain, gambar ini harus di-convert dulu menjadi bitmap. Kalau kita misalkan dari sini nih, kita transparankan ke bagian atas ini. Nah, sini kembali normal. Nah, biar sini tidak kembali normal, saya ulang dari awal, di sini dulu. Nah, begini. Biar ini tidak kembali normal, tetap transparan, objek ini harus di convert dulu menjadi bitmap. Pilih gambarnya, pilih bitmap, baru convert to bitmap. Jangan lupa dicentang ini, dicentang. Boleh CMYK resolusi 300, oke. Nah, kita baru dapat mentransparankan di bagian atas ini. Pilih lagi transparan tool, baru bagian atas ini kita transparankan begini. Oke. Sebenarnya teknik ini sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya, dasar-dasar penggunaan tool pada Corel ya. Kalau misalkan Anda mau lebih jelas penggunaan transparan tool, Anda silahkan lihat di video tutorial saya sebelumnya. Nah, berikutnya ini gambar Bung Karno, kita kecilkan sedikit. Nah, ini. Nah, yang ini kita pindah ke atas, Bung Karno-nya kita pindah ke bawah. Cara memindah ke atas, klik kanan, order, baru to front of layer. Nah, seperti ini. Bung Karno kita besarkan sedikit. Biar ini garis di bagian bawah Bung Karno tertindih dengan ini, gambar yang bawah. Oke, tinggal Bung Hattanya kita rubah. Kita transparankan dulu di bagian sini, kirinya. Transparan tool, klik di sini, geser ke sini. Oke, convert dulu menjadi bitmap untuk mentransparankan yang bawah. Bitmap, convert to bitmap. Jangan lupa dicentang. 300, CMYK, oke. Sudah tidak ada garisnya, yang bawah lagi. Dari sini geser ke sini. Oke, seperti ini. Tinggal klik kanan, finish. Nah, semua udah kita buat tanpa garis samping atau garis tepi. Nah, berikutnya gambar yang lain, file import, kita ambil gambar bendera ini PNG juga, ini PNG tanpa background ya. Saya letakkan di sini benderanya. Nah, begini. Kita masukkan ke dalam, klik kanan, power clip masuk ke dalam. Oke, baru klik kanan edit. Kita pindah gambar ini ke bawah. Dengan menggunakan shortcut aja, Control Pack Down, Control Pack Down. Enter pack down lagi, enter pack down lagi. Nah, seperti itu cara memindahkan objek di bagian bawah satu per satu. Saya naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Nah, bendera ini kita transparankan, tapi keseluruhan tanpa terkecuali sudut-sudut yang lain, tapi keseluruhan. Pilih ini kembali, transparan tool. Pilihnya yang ini, uniform transparan. Nah, transparan secara keseluruhan.
Oke, baru klik kanan, finish. Nah, berikutnya gambar yang lain, file import, gambar yang ini. Nah, ini. Nah, ini kan ada backgroundnya nih, ada backgroundnya. Anda harus menghilangkan backgroundnya terlebih dahulu, biar nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sebenarnya teknik menghilangkan background juga sudah saya sampaikan beberapa tutorial sebelumnya. Bagaimana cara menghilangkan background? Silahkan Anda lihat detailnya. Tapi di sini akan saya, apa namanya, akan saya lihatkan bagaimana cara menghilangkan background kembali. Tapi ini dengan teknik yang cepat ya. Saya menggunakan freehand saja biar lebih cepat. Misalkan kita di bagian bawah sini dulu. Sebenarnya kalau lebih akurat pakai ini, pakai pen tool, cuma agak lama. Cuma saya buat yang agak cepat saja dulu. Begini dari bawah sini, dari sini. Oh, mohon maaf. Nah, pakai perihian ini. Ini harus sedikit apa namanya? Hati-hati karena kita menyapunya dengan freehand. Membuat garisnya. Nah, ini begini, saya buat begini. Nah, kalau dengan menggunakan pen tool lebih cepat sebenarnya, lebih akurat. Nah, begitu. Tinggal dilanjutkan lagi di titiknya ini. Kalau yang saya buat sebelumnya, saya menggunakan pen tool ya. Kalau kurang jelas di zoom, scroll saja. Nah, begini. Oke, pelan-pelan saja. Kelewat kan? Gak apa. Nanti kalau Anda menggunakan pen tool saja. Penggunaan pen tool juga udah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Oke, lanjut. Gak boleh putus ya. Kalau putus nanti nggak bisa di trim atau dihilangkan backgroundnya. Oke. Oke, lanjut lagi. Ya. Nggak akurat kan? Nah, kalau menggunakan pen tool lebih detail, lebih teliti ya. Oke. Lanjut lagi. Ini ya, mouse-nya harus bagus. Nanti dia kalau tidak bagus maksudnya suka loncat-loncat. Oke, pelan-pelan saja. Nanti Anda pakai pen tool aja. Nah, ini kan agak lepas nih. Ini saya mau cepat saja sih. Oke. Oke, terus lanjut. Iya. Bawah lagi. Zoom. Gunakan lagi titiknya. Oke. Lanjut lagi, oh, Ctrl Z kembali.
terus lanjut, nggak apa-apa. Oke, bawah lagi. Ya, temukan di bawah sini. Kita temukan di bawah sini batuannya. Sini aja. Oke. Nah, temu. Tinggal kita sambungkan, nggak apa sambungkannya. Nah, kita cek menyatu tidak? Oke. Nah, kalau sudah begini, oke. Kalau sudah begini di blok semua, akan tampil kelompok shaping ini. Pilihnya yang ini, intersect. Nah, oke, dia menciptakan objek baru. Nah, udah tanpa background ya. Oke, nah berikutnya tinggal yang ini lagi. Nih, sini. Oke, perihan kembali. Ini saya teknik cepat ini ya. Oke. Nah. Oke, kembali di blok semua. Baru ini pilihnya bukan intersect tapi trim. Nah, berlobang dia. Sini lagi. Oke. Blok semua. Baru di trim kembali. Nah, ini hasilnya. Tinggal terposisikan di sini. Di sini letaknya kita kecilkan, tekan sedikit batunya begini. Oke, baru klik kanan, power clip, masukkan ke dalam kotaknya. Kalau dia ke tengah nggak apa, klik kanan, edit, baru kita geser. Sini. Baru klik kanan, finish. Nah, seperti itu buatnya. Tinggal tulisan. Atau kita kasih shadow sedikit ini ya, klik kanan, edit, pilih ini, drop shadow, pilihnya yang smile glow, ada hitam, pilih agak hitam. Oke, kita kecilkan sebarannya 3 misalkan, cukup begini. Terus kalau terlalu transparan kita kurangi jadi 50. Nah, begitu. Lalu klik kanan, finish. Oke, tinggal tulisan text tool, tulisan Dirgahayu. Buahnya lagi, sepisahkan Republik Indonesia. Kalau semua, fontnya saya pilih Edo. Oke, kita besarkan. Besarkan juga. Oke, klik sekali lagi. Blok semua, klik lagi sekali. Nodanya berubah jadi panah, kita miringkan. Kenapa harus miring? Ya, saya maunya miring. Kalau Anda maunya rata, nggak apa-apa pakai yang atas saja. Oke, seperti ini. Diwarnain, warnanya ambil warna ini bendera aja deh, pakai ini menggunakan color airdrop ini, warnanya tempatkan ke sini gitu, tempatkan lagi ke sini. Oke, nah berikutnya kita kasih bayangan di bawahnya. Sebenarnya bisa menggunakan ini drop shadow, tapi saya maunya saya copy aja. Ini teksnya, Ctrl D pada keyboard, akan tercipta objek baru yang sama, yang bawah saya kasih warna
hitam itu, ini juga sama, Ctrl D, kasih warna hitam di sini, yang bawah hitam. Nah ini saya tindihkan begini sedikit saja. Oke. Oke, begini. Tinggal ambil ini logo 73-nya. Saya copy dari sini aja. Oke, Ctrl C, saya paste di sini. Nah, ini gini. Oke, begini. Ya. Warnanya terang mana nih? Ini agak gelap ya. Ambil dari sini aja sudah deh. Nah, ini. Tempain di sini, tempain di sini. Nah, begitu. Oke. Nah, kalau yang ini logo yang saya buat ini ada tiga nih ya, putih, ada hitam. Jadi caranya Ctrl D tadi, tinggal disusun aja. Kembalikan. Yang bagian yang paling bawah hitam, yang layar keduanya putih, yang paling atas merah. Jadi begitu, disusun aja. Oke, berikutnya ini tanggalnya. Kita buatkan tanggalnya di sudut sini. Saya edit text tool, saya hapus 17 Agustus 1945 sama 17 Agustus 2018. Oke. Tekan di sini. Masih warna hitam. Kalau mau diganti fontnya, diganti saja. Misalkan Badaboom. Oke, begini. Ganti. Oke, tinggal membuat teks seperti ini. Nah, ini. Nah, saya copy saja deh. Gampang kan buat teksnya ya? Paste di sini. Oke, gini. Nah, begini. Tinggal masukkan logo ini. Oke, saya copy juga. Nah, untuk pembuatan logo Asian Games sudah saya sampaikan juga di video tutorial saya sebelumnya. Silahkan Anda lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, seperti itu. Cepat dan mudah bukan cara membuatnya? Nah, oke, udah jadi. Yang lainnya kita hapus saja. Nah, kalau mau ditambahin lagi agak ada putihnya, nggak apa-apa. Ini kita Ctrl D, ya, yang paling bawah kita kasih warna putih. Sini putihnya. Nah, gitu. Sesuai dengan kemauan atau keinginan Anda. Anda maunya seperti apa? Nah, gitu. Udah begitu kelihatan sih. Tapi ada bedanya kok. Nah, gitu. Oke. Nah, berikutnya teknik menyimpannya menjadi JPG yang siap untuk dicetak dengan ukuran sesungguhnya 4 x 120 cm. Cara menyimpannya, blok semua begini. Jangan lupa di grup. Kita grup, baru file ekspor. Misalkan saya taruh di sini, saya pilih JPEG, saya ekspor. Misalkan spanduk, saya kasih nama langsung spanduk 4 kali 1,2 meter. Nah, berikutnya ini kalau ingin dicentang, kalau itu banyak objek dan diekspornya satu objek tertentu saja, ini boleh dicentang. Tapi kalau tadi kan sudah kita grup ya, nggak harus dicentang sih, nggak apa-apa.
atau dicentang juga nggak apa-apa. Ekspor. Oke, pilihnya CMYK di sini. CMYK. Di sini kita masukkan ukuran sungguhnya. Jangan ukuran skala ini. Nanti kalau ukuran skala ini kita cetak, nanti hasilnya pecah. Nih, CMYK di sini ya. CMYK. Di sini saya masukkan 400, tapi resolusinya saya kecilkan dulu. 96, misalkan 96. Saya masukkan ukuran sungguhnya 400, klik di sini menyesuaikan dia. Oke. Kita akan cek berapa ukuran filenya dengan menggunakan format atau color modenya CMYK. Sebentar, ini agak lama nih. Nah, ini dengan resolusi 96 ukuran sesungguhnya. Itu ukuran filenya 12 mega. 12 mega besar kan ya? Besar banget. Tapi kalau ini dikirim ke email agak susah, menyisipkan di emailnya karena terlalu besar ini 12 mega. Terlalu besar. Jadi kalau kita rubah lagi resolusinya 72. Tadi kan ini 12 ya. Kita akan cek. Nah, jadi 8 mega. Nah, ini sudah cukup sebenarnya. Tapi Anda nggak usah khawatir, ini file ini nggak akan pecah kalau dicetak. Karena kita masukkan ukuran sesungguhnya nih. Ini hasil cetakan nih, begini. Bagus ya. Bagus ya. Kalau yang ini kan memang gambarnya kecil ya. Tadi kita masukkan. Nah, ini gambarnya khususnya bagus. Nah, ini hasilnya. Oke, saya kecilkan. Nah, ini hasilnya. Dengan ukuran sesungguhnya ini ya. Ini 400 kali 120. Oke, yang begini aja, yang 72 aja. 72. Tapi kalau kita pilihnya ini di sini RGB, ini akan kecil lagi. Akan kecil lagi ukurannya. Karena CMYK lebih besar ukurannya saat diekspor. Kalau kita pilih modelnya, ini CMYK. Oke. Jadi oke. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini file yang siap untuk naik mesin cetak dengan ukuran sesungguhnya. Nah, ini filenya. Siap cetak. Oke. Nah, itulah bagaimana cara mendesain spanduk atau banner dengan tema HUT RI ke-73 Republik Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi Anda yang belum berlangganan. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.